siap bersuka cita boleh lambaikan tangannya yuk. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita mau doa dulu yuk. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir tengah-tengah ibadah kita. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan hadir. Amin. Yuk, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat kasih dan setiamu yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Tuhan, kami membawa hidup kami, pujian kami, persembahan kami Tuhan untuk kemuliaan namamu. Biarlah setiap ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Roh Kudus boleh hadir tengah-tengah ibadah kami, di rumah-rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga setiap kami boleh diperbaharui hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, bekerjalah Engkau dalam hidup kami, bekerjalah Engkau di tengah-tengah ibadah kami. Kami sambut Engkau Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Wah. Sebelum kita memuji Tuhan, kakak ajak semua untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau bersorak, kita mau melompat, kita mau bergerak, gerakkan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Semua siap? Yuk. Amin. Berbuah sekali kata Yesus cintaku.
Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalam dia, oh oh, tinggallah di dalam dia, oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, hidup kita akan berbuah. Amin, amin. Haleluya. Adik-adik, boleh silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita cinta sama Tuhan. Kita mau tetap cinta. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Sebab sungguh terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kita mau nyatakan dengan rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, ku mau tetap setia Tuhan. Ku mau tetap setia kepada-Mu. Yuk adik-adik, kita sembah Tuhan. Kita katakan, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta. Yes, Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Lebih sungguh-sungguh lagi, yuk nyatakan rasa cinta adik-adik, katakan, ku tetap cinta. Kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku mau setia, ku tetap.
selama-lamanya. Kami mau tetap cinta, kami mau terima kasih. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk
ini berkata, biar kami tetap cinta dan tetap setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pujian penyembahan kami hari ini. Biar semuanya itu Tuhan menyenangkan hati-Mu, menjadi kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus berbicara bagi setiap kami sebab kami sudah siap mendengarkan Engkau. Haleluya, haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Halo teman-teman. Halo guys, ketemu sama Olive. Olive mau cerita apa? Olive mau cerita Olive waktu hidungnya mainan. Kenapa hidung bisa masuk ke mainannya bisa masuk ke hidung? Aku cerita dulu ya. Pada suatu hari OO masukkan hidung mainan. Kenapa OO iseng masukin ke hidung mainannya? Nggak tahu, mainannya gugukan, aku tidak tahu juga. Terus gimana? OO nangis nggak? Nangis deh. Sama Mami dibawa kemana? Ke dokter. Di dokter diapain? Dipakai selang. Bisa keluar nggak mainannya? Nggak bisa keluar. Terus kita pulang ya? Mm-mm. Nah, habis pulang kita bikin apa? Bikin doa supaya sembuh. Berdoanya bagaimana, Oli? Nanti. Nanti aja doanya supaya OO gak masukkan mainan hidung lagi ya. Supaya Tuhan sembuhin. Iya, sekarang doain. Habis berdoa, Olive bikin apa supaya mainannya bisa keluar? Pak, ada ingusnya. Terus gimana Olive? Gimana? Jayang. 1, 2, 3 bisa keluar. Wah, Olive langsung teriak panggil Mami ya? Gimana jualnya? Mami! Mami, mainannya keluar. Ya, siapa yang tolong Olive, sembuhin Olive siapa? Yesus! Sekarang kita doain yuk. Doanya gimana? Tuhan Yesus, terima kasih kamu tuh suharani. Tuhan jagain kita hidung OO habis keluar mainan ini. Terima kasih supaya Tuhan. Supaya jangan nakal lagi. Supaya nggak nakal lagi semalangan. Amin. Dadah guys. Bye bye. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya,
jendela, perisai, dan pagar tembok. Engkau takut setakut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pagi. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menatap matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Bab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggilah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tanganku supaya kakimu jangan terlatung kepada batu. Singa dan ular tedung akan langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meleputkannya, aku akan membentengi, sebab ia mengenal namaku. Kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan melembutkannya dan memuliakannya. Dengan tajam umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Udah siap mau dengerin firman Tuhan kan? Nah, hari ini Kak Ica mau cerita tentang satu tokoh di Alkitab. Kira-kira siapa ya? Kalian pernah dengar lagu ini enggak? Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Dia mau melihat Yesus, namanya siapa? Ada yang tahu? Orangnya pendek, terus dia naik pohon buat melihat Tuhan Yesus. Pasti kalian tahu siapa namanya. Yes, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah. Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Nah, hari ini Kak Ica mau cerita tentang Zakheus. Nah, kita mau lihat videonya dulu ya. Yuk kita sama-sama persiapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nonton dulu videonya. Lived in Jericho. He had one of the biggest and best houses in town. He was a very rich man, but no one liked him, because everyone believed that he cheated people and kept their money. Everyone knew about it, but no one could do anything. Zacchaeus was the chief tax collector for the Romans. The Romans didn't care what he did as long as he gave them the right tax money. So Zacchaeus probably told people that their taxes had gone up. He collected more than he should, and he kept the extra money for himself. One day, Zacchaeus heard that Jesus was coming to Jericho. He had heard a lot about Jesus. He had heard how Jesus had healed the sick, the lame, and the blind. And some said that he had raised someone from the dead. All these things made Jesus special and made Zacchaeus want to meet him. Zacchaeus had heard about the tax collector Levi Matthew. Matthew had left everything to become one of Jesus' closest followers. People talked about it everywhere. Zacchaeus wondered, maybe Jesus has something to say to me. Yes, it was the talk of the town. Jesus was really coming to Jericho.
Zacchaeus decided to try to catch a glimpse of the master. He left his tax station and went out into the street. The street was so crowded, and the crowds were getting thicker. It was hopeless. Zacchaeus tried jumping up to see over their heads, but that was useless. He was so short, and no one would let him through. But he was determined. He would not give up. He must see Jesus. Zacchaeus looked up and down the street. He saw a big tree. Climbing trees was not the sort of thing grown men did, but there was no other way he could see Jesus. So up he climbed. He sat on a big branch and looked down the road. Jesus was coming his way. When Jesus reached the tree, he stopped and looked up. He saw Zacchaeus and smiled. Everyone in the crowd stopped too. They looked up and saw Zacchaeus. "Zacchaeus, come down. I'm going to your house today," Jesus said so everyone could hear. Zacchaeus could hardly believe his ears. Jesus going to his house? He climbed down the tree and led the way. The crowd moved aside, but people began to mutter. "How can Jesus be the guest of a sinner?" they wondered out loud. Zacchaeus said, "Lord, I will give half of everything I own to the poor. If I have cheated anyone, I will give them back four times as much." Jesus looked at Zacchaeus. Then he looked at the people who were muttering and criticizing him. Jesus said, "Today, salvation has come to this house. This is the reason the Son of Man came, to seek and save the lost." Before Zacchaeus saw Jesus, he had begun to show that he was sorry for cheating people. Now he confessed this before the crowd. He showed that loving Jesus helped him to make things right. Jesus can help you make things right too. Nah, kalian tadi udah lihat kan videonya? Di situ diceritakan kalau Zacchaeus itu tidak disukai sama banyak orang di sekitarnya. Kira-kira kenapa ya? Apakah karena Zacchaeus itu pendek, jadi dia nggak disukain sama banyak orang? Oh, bukan. Zacchaeus itu tidak disukai sama orang-orang di sekitarnya bukan karena badannya yang pendek, tapi karena sifatnya yang bad. Sifatnya Zacchaeus itu tidak baik. Dia ini suka memeras pajak. Jadi, dia ini adalah pemungut cukai. Kalau di Alkitab disebutkan pemungut cukai. Dia ini meminta pajak atau cukai lebih daripada yang ditentukan oleh pemerintah. Makanya orang-orang di sekitarnya itu gak suka Bapak Zacchaeus ini bad ya sifatnya ya, suka meres-meres orang. Makanya tadi kalian lihat di video kan, orang-orang itu pada gak suka sama Zacchaeus. Nah, kita tidak boleh seperti Zacchaeus ya. Dia ini kan memiliki sebuah kedudukan sebagai pemungut pajak atau pemungut cukai. Tapi dia malah menyalahgunakan kedudukannya tersebut. Bukannya memungut pajak dengan jujur, tapi dia malah menambahkan jumlahnya. Jadi orang-orang merasa kemahalan bayarnya, merasa diperas ya. Jadi orang-orang gak suka sama Zacchaeus. Nah adik-adik, tapi tadi kalian lihat di video kalau Zacchaeus itu akhirnya bertobat setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalian tidak boleh ya memiliki sifat yang bad seperti Zacchaeus tadi. Nah bukan karena fisiknya Zacchaeus yang pendek, orang-orang gak suka sama Zacchaeus. Kalau kalian lihat nih, kalau misalnya kalian ada yang adik kakak atau mungkin misalnya kalian punya teman-teman, coba kalian lihat mukanya pada sama enggak? Enggak ya, muka kita ini semuanya beda-beda. Walaupun adik kakak hanya mirip, enggak mungkin mukanya sama, kecuali kembar. Kembar juga biasanya tetap suka ada bedanya ya. Entah itu ada tahi lalatnya, atau mungkin ada bentuk matanya yang berbeda. Walaupun mirip, tapi pasti ada bedanya. Tuhan Yesus itu menciptakan kita semua di sini unik, berbeda satu sama lainnya. Coba adik-adik bayangin, kalau misalnya Tuhan menciptakan semua anak-anak di dunia, mukanya sama.
Lihat ke kanan, mukanya sama. Lihat ke kiri, astaga, mukanya sama. Wah, pasti pusing semuanya. Ya, mami, papi, semuanya pasti pusing kalau semua anak-anak di dunia ini sama Tuhan diciptain mukanya sama, badannya sama tingginya. Ya, wah, pasti gak asik ya, gak seru. Makanya Tuhan Yesus itu menciptakan kita semua ini berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang mungkin lebih pendek. Kayak Zakheus tadi, itu dia pendek. Terus ada mungkin yang rambutnya keriting, yang rambutnya lurus. Ada yang kulitnya warnanya putih, ada yang kemerahan, ada yang coklat, atau mungkin ada yang kekuningan. Jadi semuanya itu Tuhan ciptakan istimewa. Boleh gak saling mengejek? Gak boleh saling mengejek sesama ciptaan Tuhan. Kita ini harus memiliki hati yang baik ya. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mengejek, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kalian semua itu harus mengucap syukur, harus bersyukur sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah menciptakan kamu semua istimewa di mata Tuhan. Gak boleh saling mengejek, tapi juga tidak boleh jadi sombong. Gak boleh juga punya sifat yang buruk, yang bad seperti Zakheus. Gak boleh ya. Tapi kalau kalian lihat ya tadi di videonya juga, ternyata Zakheus itu setelah bertobat dia mengembalikan semua uang dan harta yang telah dia rampas, yang telah dia ambil, malah dia balikin berkali-kali lipat sama orang-orang ya. Akhirnya Zakheus pun disukai sama semua orang. Jadi bukan hanya fisik, tetapi hati kita juga harus good ya. Gak boleh suka menghina, gak boleh suka marah-marah, karena kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Nah, kita lihat nih ada satu gambar ya, ada gambar seorang perempuan. Kita lihat yuk. Nah, gambar yang tadi itu adalah gambar seorang perempuan. Namanya Eleanor Roosevelt. Nah, jadi sejak kecil ibunya Eleanor ini bilang kalau mukanya Eleanor ini jelek, kayak nenek-nenek. Bahkan di depan teman-teman maminya juga, maminya suka ngejelek-jelekin anaknya sendiri. Wah, kasihan banget ya Eleanor. Bahkan ayahnya Eleanor juga suka mabuk-mabukan. Begitu orang tuanya meninggal, Eleanor ini tinggal diasuh sama neneknya. Tapi ternyata neneknya juga sama kasar, galak sama Eleanor. Sampai akhirnya Eleanor ini hidupnya minder, malu karena katanya mukanya jelek kayak nenek-nenek, keriput gitu ya. Jadi mungkin ada suatu kelainan, jadi dia wajahnya seperti itu. Sampai akhirnya Eleanor ini dimasukin ke dalam sebuah asrama. Nah, di asrama inilah Eleanor ini belajar bahwa aduh, ternyata minder atau malu itu merugikan diriku sendiri ya. Aku jadi gak percaya diri, aku jadi gak mau bergaul sama teman-teman, aku gak punya teman, aku gak bisa melakukan hal-hal yang aku sukai. Nah, akhirnya Eleanor ini mulai mengubah pikirannya. Dia mengubah pikirannya untuk berpikir positif, mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Dia banyak belajar sampai akhirnya dia ini menikah. Setelah menikah, ternyata gak lama kemudian suaminya ini menjadi presiden Amerika. Secara otomatis ibu Eleanor ini menjadi ibu negara. Wah, ibu negara itu biasanya harus tampil cantik, harus pinter, karena dia akan berhadapan dengan banyak orang. Kira-kira Eleanor ini malu gak ya karena wajahnya yang katanya tidak cantik? Wah, ternyata enggak. Ibu Eleanor ini sudah menerima dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang istimewa. Dia gak malu lagi, dia gak peduli lagi kalau misalnya ada orang bilang, ya ampun itu mukanya jelek banget kayak nenek-nenek. Ah, Eleanor gak peduli, biarin aja. Yang penting aku tidak merugikan mereka, dan aku malah akan berkarya untuk bangsaku. Wah, akhirnya Eleanor ini, ibu Eleanor menjadi pembicara di forum PBB. Wah, pokoknya Eleanor ini dikenal sebagai salah satu ibu negara yang hebat. Nah, adik-adik, kita jangan minder ya dengan keadaan kondisi tubuh kita atau misalnya kondisi keluarga kita. Yuk, kita sama-sama mengucap syukur, bersyukur sama Tuhan Yesus yang sudah menciptakan kita semua istimewa. Yuk, kita kasih jempolnya. Terus kita sama-sama bilang, aku
istimewa. Sekali lagi ya, aku istimewa. Good. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya ada di Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Boleh dicatat ya, Mazmur 139 ayat 14. Kelas besar dan kelas kecil sama ayat hafalannya, oke? Jangan lupa, nanti rekam ayat hafalannya pakai voice note, kirim ke WA kakak-kakak sekolah minggu. Yuk, sekarang kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menciptakan setiap kami dengan dahsyat, dengan ajaib dan istimewa. Kami mau Tuhan menerima apa yang telah Engkau ciptakan, apa yang telah Engkau berikan untuk setiap kami. Kami tidak mau lagi malu, minder, atau mungkin sombong. Kami percaya setiap kami Engkau ciptakan sempurna dan istimewa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye. Siang kakak-kakak, adik-adik semuanya, saya Victor. Saya akan membaca pengumuman minggu ini. Setiap hari minggu, jangan lupa ya, ibadah jam 10 pagi melalui Zoom atau bisa juga melalui YouTube GWM Ponsari. Jangan lupa mengirimkan handphone ke kakak sekolah minggu sebelum jam 12 malam. Bagi adik-adik dan kakak-kakak yang sudah membaca renungan harian Yogis bulan terus bisa menghubungi kakak di sempat hari Jumat ada kok anak lagi yang belum bergabung bisa menghubungi kakak sekolah minggu. Halo ya, sekolah Sunday School GB Empang Sari, Ike Kids GB Empang Sari, dan YouTube GB Empang Sari. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Adik-adik, yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya. Tuhan Yesus.